Selasa siang, limbah busa di pintu air kanal banjir timur Marunda, Jakarta Utara diperiksa tim penanggulangan pencemaran lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. 8 petugas mengambil sampel busa dan air di pintu air KBT Marunda untuk diuji laboratorium. Pengujian untuk mengetahui kadar fosfat di dalam limbah busa tersebut. Jika hasilnya mengandung unsur berbahaya, Pemprov DKI akan menyelusuri asal sumbernya. Namun dari hasil penyusuran sementara, limbah busa berasal dari rumah tinggal warga. Busa ini timbul karena adanya pertemuan air laut dan tawar. Hasil uji sampel akan diketahui 15 hari kemudian. Tahapannya kan setelah kita fokusin untuk ngambil sampel dulu sebelum kita berbicara yang lain. Setelah kita, kan gini juga, setelah itu ada saluran yang mungkin dia melebihi, ya kita akan cek, maksudnya itu lokasinya di mana gitu kan, dan sumber pencemarnya itu di mana. Limbah busa ini memenuhi permukaan air KBT Marunda sejak beberapa bulan terakhir. Limbah juga menimbulkan aroma menyengat dan membuat warga yang menghirupnya sesak napas. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.